Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa wa mawalah amma ba'd. Para perindu rida Allah, pecinta baginda Nabi yang sangat kami cintai. Di dalam pernikahan, pertama harus benar di dalam kita memilih. Kalau tidak akan terseksa sepanjang masa. Capek. Baik, kemudian kita masuk langkah selanjutnya. Setelah menikah, Nah, setelah menikah ini berarti yang kita hadapi adalah orang yang memenuhi prosedur pertama, yang mem 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 mematuhi aturan pertama, memilih yang benar. Artinya ada di antara yang menikah ini memang milihnya benar. Ada yang aduh. Untuk milihnya saya salah, saya salah pilih nih. Gimana nih? Oke. Baik kita harus selesaikan semuanya. Baik yang salah pilih atau memang benar milih tetap harus dijaga, biarpun benar milihnya. Tetap nggak dijaga berantakan rumah tangga berantakan rumah tangga. Jadi harus, maka ada beberapa poin-poin seharusnya ini panjang sebetulnya akan tapi ini adalah barangkali perkenalan nanti itu bisa kita bisa sambung terus bahwasanya rumah tangga harus indah, harga mati nggak boleh ditawar sedikit pun. Baik, setelah menjadi pasangan Anda. Baik, yang salah pilih atau yang sudah benar milih tetap harus dijaga. Kalau tidak jaga rumah tangga akan berantakan. sederhana ya, Pertama otomatis mungkin ini sangat pribadi urusan Jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang kenal Allah Sebab semakin pasangan muda dekat kepada Allah Gak usah pakai nggak usah pakai intel-intel Gak usah pakai macam-macam Dia akan menjaga diri Sebab kalau sudah pasangan tidak takut kepada Allah Bisa melakukan apa saja Takutnya takut kepada manusia saja jangan. Yang penting rumah tangga kita harus rumah dekat kepada Allah Tegak-tegakkan sholat di dalamnya Baca Al-Quran pasakan pasahkan sebisa mungkin Agar rohannya ada rahmat turun mahtana. Oke ini pribadi Kita dengan Allah Kemudian ambil keberkahan. Jadikan pernikahanmu itu adalah pernikahan untuk berbakti pada orang tua. Ada berkah di balik ini semua. Dilupakan. Orang hanya biasanya hanya manja manja seneng seneng bulan madu sebagainya. Lupa usahanya. Ada keberkahan orang tua. Kuncinya sederhana. Hei istri. Jadikan suamimu semakin baik dengan bapak ibunya. Hei suami. Jadikan istrimu semakin baik dengan bapak ibunya. Allah. Bukan ibuku loh ya. Seorang suami ngajari istri, istriku, kau sudah kirim hadiah apa untuk ibu? Ibu, saya, ibu, ibumu sayang. Allah, di saat suami memperhatikan ibunya sang istri, istrinya jatuh cinta yang kesekian kali ini. Sekarang ada suami itu kalau kedatangan mertuanya langsung. mendumel dia, nginep di hotel karena dia punya kaya. Ada istri kedatangan mertuanya sudah cemberut, ah ini model apa hidupnya begitu, nggak berkah. Bahkan wahai istri, engkau harus berbangga jika ternyata suamimu adalah orang yang sangat baik dengan bapak ibunya, berarti suamimu suami penuh berkah. Allah Wahai suami, kalau istrimu ternyata sangat baik dengan bapak ibunya dan saudaranya, berarti istrimu benar berkah. Rumah tanggamu akan indah kalau anda punya istri semacam itu. Maka jangan dilarang dong kalau ingin silaturahim. Ada seorang suami yang salah memahami kitab. Ada kitab dalam pembahasan, ada dalam kitab turah itu, kitab, kitab klasik itu adalah namanya kitab Uqudul Di situ ada satu kisah, mungkin salah memahami. Sehingga disimpulkan bahasanya, istri sudah diserahkan kepada suami. Karena seorang suami, kamu gak boleh kemana-mana. Eh, apa ini? Seorang suami boleh berkata kepada istri, istriku, engkau adalah istriku. Kemanapun kau pergi kau harus izin. Tapi untuk abah ibumu bebas. Intinya seperti itu. Jadi ini panjang kisahnya. Kemudian uh, untuk berbakti pada orang tua. Kemudian yang ketiga lah ini. Ini baru masuk poin yang sangat penting. Lakukan kewajibanmu dan jangan banyak menuntut. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Jika semua dari kita berpikir tentang bagaimana kita melakukan kewajiban kita tanpa menuntut, maka hidup kita akan indah. Tuntunat, tuntutan itu mengajari pasangan itu untuk menuntut. Kadang kita menuntut sesuatu yang dia tidak bisa untuk menyelesaikannya. Mohon maaf, sudah tahu kulitnya begitu, dibilang, kenapa kok kulitmu begitu? Memang bisa merubah kulit, bentuk hidung. Kadang menuntut ekonomi dan sebagainya. Tidak, lakukan kewajibanmu. Tadi yang kami, yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, Sayyidat Khadijah Kubra adalah orang cerdas betul. beliau punya prinsip dalam hidup rumah tangga. Waktu ada orang pada berkata, Khadijah alangkah senangnya engkau menikah dengan Muhammad bin Abdullah. Alangkah senangnya engkau menikah dengan Muhammad bin Abdullah. Dia menjawab dengan sederhana, Demi Allah, semenjak aku menikah dengan Muhammad bin Abdullah, waktu itu belum jadi Nabi. Demi Allah, semenjak aku menikah dengan Muhammad bin Abdillah, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Muhammad senang dengan aku. Oh, rumah sederhana tapi mantap, orang cerdas sekarang kerjanya nuntut hidup, nuntut gak akan indah. Jika Anda memulai dari memberi perhatian, memberi kelembutan, sopan santun, kalimat yang indah, akan ada reaksi indah. Bukan dengan egois dalam rumah tangga, egois. Kan? Ego nggak berlaku. Jadi ini, lakukan kewajibanmu. Ini dalam banyak hal urusan ekonomi, oke. Okay. Mari kita sebutkan, ya mungkin seorang laki-laki, seorang laki-laki wajib beri nafkah, Tapi mungkin karena dia lemah dalam berbisnis, nggak bisa berbisnis, bangkrut dan sebagainya. Seorang istri cerdas berperan. Oke okay, abang, memang rezekimu sempit bang. Tapi ya saya akan berusaha tanpa harus menuntut. Ya jangan biasa menuntut dalam rumah tangga. Biasakan jangan menutup apapun, tapi lakukan kewajibanmu. Dan kalau kita menemukan kekurangan pasanganmu, jangan kau sebut, karena dia akan sedih sepanjang waktu. Akan tapi pandanglah kelebihannya, indah semuanya, rumah tangga indah. Nabi kami mencintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.